disebut dengan brainwash. Saya minta teman-teman nanti angkat tangan, kemudian tahan napas, ya. Pokoknya silahkan sekuat-kuatnya, kalau nggak kuat ya turunkan saja, nggak usah ditahan. Khawatir nanti tepar. Ya. Siap ya? Ya, jadi nanti Anda angkat tangan begitu, tapi seiring dengan angkat tangan Anda tahan napasnya. Ya, tahan napas. Seberapa lama sih kuat gitu. Ya. Siap ya? Siap. Ya, saya hitung sampai 1, 2, 3 angkat tangannya. Ya. Silahkan Anda tahan napasnya. Tahan napas. Tahan napas. 1 2 3 4 kalau enggak kuat turunkan. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 tapi jangan nafas ya. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Saya tanya sama jemaah, bagaimana kalau saya lanjutkan Anda tahan napas sampai 100? Ada yang kuat? Ada yang kuat kan? Sekarang Anda istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Berapa lama kita mengingkari nikmat Allah? Yang dikasih oleh Allah kita nafas tanpa harus kita membayar satu rupiah. Sekarang Anda beristighfar kepada Allah karena Allah memberikan udara tanpa harus kita keluar. Wallah, Allah menghendaki kita dekat dengan Allah. Kita sudah mungkin hidup di dunia ini, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, tapi kita enggak pernah ingat dengan Allah yang memberikan yang namanya udara itu. Sementara ada di antara saudara-saudara kita, dia harus mengeluarkan tabung gas hanya dengan beberapa jam saja, tapi dia mengeluarkan uang sampai 500 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, giliran kita saat ini Allah memanggil kita untuk kita peduli dengan saudara-saudara kita. Sebentar lagi kita akan puasa. Saat ini kita bulan Syaban. Seorang ulama ada yang menyampaikan kepada kita yang bernama Abu Bakar Al-Waraq Al-Balqi. Para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ketika Rajab datang. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang begitu sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Seorang ulama menyampaikan bahwa Rajab adalah bulannya menanam. Apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab? Rajab sudah kita lewati yang saat ini di bulan Sya'ban. Dan Sya'ban pun kita tinggal hanya beberapa hari saja. Ini adalah sebuah momentum, ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Yang hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Yang apabila Allah cabut itu yang namanya kehidupan dengan mencabutnya udara di tubuh kita, maka selesailah kehidupan kita di dunia ini. Sahabat-sahabatku, kenapa ini saya tadi ajak? Ya, supaya kita ini bersyukur sama Allah. Allah ini ada. Walaupun mungkin ada orang yang hanya menggunakan logikanya, dia kemudian bertanya kepada kita,
katanya Palestina itu negeri yang diberkahi. Katanya Palestina itu negerinya para nabi. Bahkan hampir 90% nabi sempat singgah, bahkan ada yang lahir dan bahkan wafat di sana. Tapi kenapa kok saat ini kok Palestina itu porak-poranda? Ada orang dengan menggunakan logikanya, jangan-jangan memang Allah enggak ada. Wallah, itu adalah godaan setan. Justru kita adalah diberikan oleh Allah peluang, sama halnya kita ini. Kemarin kita makan, dan siang kita makan, pagi kita makan, besok pun sama kayak begitu. Kalau begitu, kenapa Anda makan padahal kemarin sudah makan, hari ini kok makan lagi? Karena kita dikasih masalah oleh Allah. Apa masalahnya? Lapar. Maka dengan ada masalah, ini menjadi peluang bagi kita untuk kita bisa berbuat baik. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak semuanya orang kemudian mengambil bagian dari peluang itu. Bahkan ketika kita sudah berada di peluang itu, ada orang yang bahkan justru tergelincir dengan peluang yang sudah diberikan itu. Kenapa? Karena kita merasa bangga bahwa kita sudah berbuat baik. Wallah, kita jangan bangga dengan kebaikan yang kita lakukan, karena itu adalah takdir Allah. Harusnya kita bisa berbaik, berbuat baik, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah membimbing kita. Karena ada manusia oleh Allah disesatkan dibiarkan begitu saja. Mereka terlena depan, tapi mereka hanya dipergunakan untuk berpoya-poya. Sahabat-sahabatku, hari ini berada di sebuah tempat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita ini bersyukur. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah, karena kita ini punya hati, punya pikiran yang memang Allah kendalikan. Dan kita menyesuaikan pikiran dan hati kita, menyesuaikan dengan apa yang Allah kendalikan. Tapi ada orang yang melawan kendali itu. Bang Abdillah Onim ini kalau mengikuti nafsunya, kalau saya tanya, enakan di Indonesia apa enakan di Gaza? Di Gaza. Enakan di Gaza? Di Indonesia. Enakan di Indonesia. Ya. Kenapa kau enakan di Indonesia? Apa yang limpahan rezeki dari Allah itu paling banyak di Indonesia. Paling banyak di Indonesia. Yang apa? Yang duniawi. Duniawi. Tapi jangan salah, ketika kenikmatan itu menghampiri kita, banyak orang yang kemudian tergelincir. Walaupun ada kalimat kadal fakro ayakunal kufron, bahwa yang namanya kesulitan itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Tapi gak sedikit banyak orang yang dikasih materi yang berlimpah, justru malah tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian yang terberat itu adalah ujian ketika kita menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang paling berilmu, menjadi orang yang paling sehat, menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling berkuasa. Wah, itu ujian yang terberat. Tapi selama dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah tidak ada yang berat. Kenapa? Makanya kita sholat setiap hari mengucapkan ucapan yang memang harus terdengar, walaupun itu bacaannya syir ataupun zahir, tetap ucapan itu harus terbaca. Apa kalimatnya? Kalimat apa? Yang memang terdengar setiap gerakan harus diucapkan. Apa kalimatnya? Hah? Allahu Akbar takbir. Apa maknanya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Berarti kalau Allah Maha Besar, ada gak yang lebih besar? Memang sahabat-sahabatku, untuk melakukan kebaikan itu tidak mudah. Pasti godaannya bukan saja orang-orang jauh, orang-orang yang dekat pun terkadang itu menggoda kita. Ya, terkadang menggoda kita. Ada saja. Kalau enggak dari sahabat, ya kan, kalau enggak dari istri, enggak dari suami, kadang dari anak, kadang dari orang tua, ya kan? Itu godaan.